Beginilah suasana reuni akbar alumni SMK Negeri 3 Kota Jambi yang juga dikemas pengukuhan pengurus ikatan alumni sekolah tersebut. Pengukuhan pengurus periode 2016 hingga 2020 dilakukan langsung oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasa. Selain dihadiri oleh siswa dan alumni, acara juga dihadiri oleh para mantan guru di SMK Negeri 3. Mereka yang hadir adalah siswa angkatan tahun 1972 hingga angkatan 2015. Dikatakan oleh Syarif Fasa, SMK Negeri 3 Kota Jambi diharapkan mampu melahirkan alumni yang siap terjun ke dunia kerja. Hal tersebut dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran. Sampaikan bahwa jumlah alumni ini sudah jumlahnya ribuan lebih. Ini sebuah kekuatan. Kalaulah ini kompak bersatu, maka ini bisa menjadi mitranya pemerintah, dan kami pemerintah juga bisa mengayomi membina alumni ini nanti. Dan kami pastikan bahwa dari SMA Negeri 3 ini, karena kami melihat bahwa tamatan alumni-alumni SMK ini banyak sekali profesi-profesi di sana. Tadi ada yang pejabat, kepala dinas, ada yang Kasatpol PP, ada yang kontraktor, dan lain sebagainya, ada yang konsultan, dan lain sebagainya. Berarti apa? Tamatan SMK Negeri 3 ataupun STM tidak hanya harus berkecimpung di bidang pembangunan atau bidang bangunan, tetapi ada profesi-profesi yang lain tadi, yang kami melihat tadi. Dan ini sebuah kekuatan untuk mengisi pembangunan ke depan. Selamat kepada IKSTM, jaya selalu, dan supaya bisa lebih besar lagi dan bisa mengayomi alumni-alumni yang lainnya. Sri Junia Putri, JEK TV melaporkan.